Oi. Ya Allah, hai. Tok sikit. Gas kereta tengah masak ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay guys, sekarang ni pukul 6.30 petang. So, saya plan untuk cari beberapa bahan. Sebab ramai yang suruh saya buat challenge. Kita akan buat macam lebih kepada game lah, saya dengan Tasha. Gelak. Gelak dia. Dia kata, apa bapak saya ni? InsyaAllah lepas ni kita pergi Jaya Grocer, kita cari samyang dua kali pedas, samyang sos Korea yang pedas tu, sos samyang tu, buah semua kita akan cari. Kita tengok Tasha dapat apa, saya dapat apa. So guys, stay tune. By the way, pada korang yang belum subscribe channel Ashraf Azlan, boleh subscribe dan turn on notification. Thank you guys. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay guys, video kali ni kita ada lain sikit lebih lain sebab kita akan buat challenge. So, depan kita ni ada pakui ada guys. So, Maggi pedas gila. Samyang. Samyang dua kali pedas. Kita juga ada orange. Nampak lain kan? Brokoli. Baby food. Buah delima dan juga buah apple. Dan tak lupa juga, kita juga ada lemon. So, game dia senang je. Semua list barang-barang ni, saya ada letakkan dalam tin besi ajaib ni guys. So, Tasha akan ambil undian. Apa barang yang dia akan dapat untuk dia makan. Lepas tu, saya ambil. Dan kita kena habiskan. Okay, so, siapa yang kalah, dia kena tunaikan permintaan pasangan dia. Contoh, kalau saya kalah, Tasha cakap dia nak apa, yang penting kena bawah 2,000 lah. Jangan mahal-mahal. Lebih 2,500 pun tak boleh. 2,000, 1 ringgit pun tak boleh. Okay guys? So, apa tunggu lagi? Jom kita undi sekarang. Okay sayang? I doakan you dapat yang apa yang you tak suka lah. Ambil. Masuk ke tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, baca. Biar I lah baca. Nanti you baca salah, you tipu. Hey. Oh, tak best. Dapat baby food. Wow. Baby food. Okay. Ish. Okay. Eh, sedap lah. Baby food ni organik. Dia ada carrot, kentang, kentang. Semua kentang ada, okay. Tak nak lah baby food. Sekali lagi. Mana boleh sekali lagi? Dah, tak dapat lah. Sekali lagi lah, tak boleh lah nak makan baby food. Tak boleh bayang macam mana makan baby food. Guys, nampak? Susah lah. Susah kan main game macam ni kan? Dia boleh nak ikut tekak dia. Mana boleh je tu? Kena adil. Okay, last. Air cabut kali ni, dapat apa pun air kena makan. Okay lah, tak apalah. Kita bagi chance. Tapi, lepas Tasha ambil, dia kena pegang. Saya ambil, saya kena pegang. Kita buka sama-sama, terus makan. Ah, tak ada tukar-tukar dah. Okay? Okay. Tak ada dapat apple. Okay, jom kita undi siapa yang kena guys. So untuk Adil, kita sama-sama undi, jom. Kena depan, jangan pandang bawah. Goyang kepala, goyang. You baca I, baca you. Tak boleh. Kenapa? You baca I, so you ambil I punya? Tak lah. Okay. You baca I punya, I baca you punya, you dapat apa, I dapat apa. Okay, Adil. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali you akan... Acak tak tahan pedas. Acak tak tahan pedas, guys. Dia sangat tak tahan pedas, so dia dapat samyang. Samyang satu? Samyang satu. Okay. Alah, patutnya kena dapat dua kali pedas. Tak adil. Tapi tak apalah. Yang penting Tasha dapat. Sepatutnya dia ambil baby food tadi sebab dia dapat brokoli guys. Benda saya paling tak suka. Tapi hari tu kan makan. Makan sambil nangis.
Hari tu dia makan brokoli ni sampai nangis. Tapi demi baby kan, nak kena makan sayur hijau. So dia makan, menangis kan. So tak apa, tak kisahlah. Yang penting ni tak ada tukar-tukar. Jom, saya nak kena masak ni dulu. Tak ada tukar dah. Tak ada tukar, last-last. Saya akan masak samyang dan saya akan rebus brokoli. So guys, jom stay tune. A few moments later. Okay guys, depan saya ni ada samyang dan juga brokoli. Tapi nasib baik Tasha sebab saya masih ada hati lah. Tak adalah sebiji brokoli. So, I harap dia boleh habiskan. Okay, untuk nak lebih adil, kita tak kisah pun siapa habis dulu ataupun tak. Yang penting, habis. Memang nak cakap macam tu sebab I tahu you tak boleh habiskan ni dulu. So guys, kita akan mulakan dalam kiraan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamni wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Ayah, ini tak rasa macam kita makan rumput. Rumput apa? Ini memang brokoli memang kita rendam je. Kita tak boleh minum air, tapi tisu boleh ambil. Pedas guys. Ini baru samyang satu eh. Belum samyang dua. Janganlah buang. Main tipu, tak boleh. Tak sedap lah ni. Tak sedap ni. Tak boleh makan. Tak ada lah. Tak makan, you kalah. You kena belanja I. Belanja apa? You kena beritahu dulu kalau benda tu mahal, I kena habiskan juga. Bawah 2,000. Pilihlah apa-apa. Bawah RM2,000 singgit pun bawah RM2,000. Sehingga harga RM2,000 ha, situ. Anak kasih. Jangan. Ini kasih oil. Kita mesti menang guys. Apa? Telan. Oi. Ya Allah hai. Stop sikit. Ni lagi. Sayang, aduh. Tak selera aja ni. Kau kira kau kalah. Ai dah muntah. Rasa rumput. Ai tak adil. Ai apa tak sedap. Habis tu nak ambil baby food. You target apa? Buah-buahan. Lambat ni. Apple. Aduh. Tisu, tisu, tisu. Tak ada tisu. Pedih, pedih. Cepat. Kalau pedih, kalah. Bye. Ya. Kalau... Bukan syarat, bukan syarat. Bukan syarat. Over lah you ni, orang lain makan 10 paket tau. Dah tu lagi tak tahan pedas. Dah dah comot. Aduh. Pedas. Aduh. Lepas tu kira I kalah ni? Kalah. Kalau I habis ni memang you kalah. I tak boleh. I tak boleh. Kalau benda lain mungkin I boleh, tapi kalau saya I tak. Alhamdulillah last. Last guys. Allahu Akbar. Sudah. Ni berpeluh titik peluh. Kalahlah juga macam tu.
Tisu kotak habis. Pedih mata. Kena peluh. Aku nak hitam lah. Makan berapa dia ni? Confirm hilang pedas. Brokoli cicah sasamnya. Dah, sudah pedas guys. Kalau itu lah habis kat air punya, maksudnya air tak air menang ah. Tak habis. Tak habis dah. Tak habis dah. Okey guys. Tengok Tasha. You buang kat dalam ni eh? You makan air punya. Taklah. Pakailah. Ni yang air gigit. Tak suka ni air muntahkan. Ini yang air muntahkan. So, saya tak tahulah macam mana rasa samyang yang dua kali pedas tu. Sebab samyang yang satu ni pun saya dah separuh mati, guys. Dah, yang penting saya habis, Tasha tak habis. So, pemenangnya pemenangnya guys. Sebab pedas sangat, sebab otak tak berfungsi. So, pemenangnya ialah saya. Sebab akan menang, saya akan request barang yang kurang daripada RM2,000. Tak payah bawa tidur. Ngantuk lah. Cuma saya nak request benda yang saya tak ada lagi. Nak tahu apa dia? Nampak ni. Sekarang ni, kerusi pakai kerusi makan. Ni. Kerusi makan je guys. So, apa salahnya? Sebab kat saya menang, saya nak request Tasha untuk carikan saya satu kerusi game. On tak on guys? Kerusi game berapa? Tak apa, tak kisah. Yang penting selesa lah. Kalau tak nak yang tak murah. At least minimum nak yang RM1,000 cukup. Mana boleh? Seikhlas hati lah. Tak ada, tak ada. You pun mana lah cari. Tapi tak nak kat Shopee. Kena cari ya kerusi game. Dah lah minta. Lepas tu ni lagi. Macam-macam okay. Lagi. Tapi by the way. Apa? Apa nak cakap? Saya mana tahu nak beli mana kursi game. Tak apa, nanti saya akan bagi 2-3 jenis yang harga dalam lingkungan tu. By the way guys, apa lagi ya? Konten yang korang nak daripada saya dan Tasha. So challenge ke, sebab kita orang dah lama tak buat channel. Tapi yang penting, janganlah buat challenge pedas. Sebab saya memang tak tahan pedas. Belanja tetap belanja, okay? Deal. Paling lambat hadiah adalah dalam masa 2 minggu. Dah, dah selesai 2 minggu. Sebab kalau tak, dia akan postpone. Sedap lah. Ataupun, kalau you tak bagi I kursi game tu, you can bagi I cash RM2,000. Kalau you tak cari dalam masa 2 minggu. Take it or leave it, you pilih. Okay guys, pada korang yang belum subscribe channel Ashram Azlan, boleh subscribe. Pada korang yang suka cerita-cerita hantu, saya share tips pasal YouTube. Ataupun cerita saya travel 30 negara. So, korang boleh subscribe channel AM Studios. So, AM Studios tu Ashram Azlan Studios. Okay, thank you guys. Sampai di sini saja. Saya pun lepas ni nak minum air memang dah tak tahan dah. So, take care and stay tuned. Bye-bye.